Bintang, adik bungsu Rizky Febian datang ke pernikahan kakaknya, interaksi dengan Putri Delina jadi sorotan. Bintang, adik bungsu Rizky Febian datang ke resepsi pernikahan sang kakak bersama Mahalini yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 11 Mei tahun 2024 malam di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan. Bintang merupakan saudara beda ayah dengan Rizky Febian. Bintang adalah buah cinta almarhumah Lina Jubaidah dengan Teddy Pardiana setelah bercerai dari Sule pada 2018 silam. Di media sosial, viral video yang memperlihatkan interaksi Bintang dengan sang kakak perempuan satu-satunya, Putri Delina. Dalam kesempatan itu, anak berusia 5 tahun ini tampak cantik mengenakan dress berwarna rose gold. Rambutnya yang dikuncir dua membuatnya semakin menggemaskan. Warna bajunya hampir senada dengan busana yang dikenakan oleh Putri Delina. Sambil duduk di pangkuan seseorang, Bintang tampak tersenyum melihat sang kakak. Anak kedua Sule itu dengan ramah mengajak adiknya bercengkrama sambil menatap dengan penuh kasih sayang. Sementara Bintang tampak malu-malu saat diajak bicara oleh sang kakak. Selain Bintang, Azam yang merupakan anak hasil pernikahan Sule dengan Natalie Holzer juga hadir. Dalam beberapa footage yang tersebar di media sosial, anak balita tersebut tampak asyik bercanda dengan Sule dan kakak-kakaknya. Video kebersamaan Putri Delina dengan Bintang pun menjadi sorotan warganet. Hanya dalam waktu 12 jam setelah diunggah oleh pemilik akun TikTok Akeong, Herliahi, video tersebut sudah ditonton lebih dari 1,2 juta kali dan dipenuhi hampir 1.000 komentar. Di sini Putri yang paling sibuk BGT buat rangkul semua adik-adiknya di saat yang lain fokus acara, dia selalu utamain ngasuh Azam atau sekarang The Bintang. Tanggung jawab anak cewek satu-satu nih, kata salah satu warganet. Percayalah ketika Putri menatap The Bintang pas inget mamanya, ungkap warganet yang lain. Dia pasti sik banget sama adenya karena yang tertinggal dari ibunya yang bisa dia kenang ya adenya, ini pasti dia yang selalu bikin ingat ke alam ibunya, netizen lainnya menimpali. Sementara itu, dalam prosesi ijab kabul, Mahalini dinikahkan oleh wali hakim. Rizky Febian menikahi Mahalini dengan mahar berupa uang dan emas. Ananda Rizky Febian Ardiansyah bin Sutisna, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp10.050.000 dan logam mulia 20 dan 24 gram, dibayar tunai, ucap wali nikah.